Muspika Kecamatan Dayuhkolot ngelakonan operasi justisi mengarazia masker di Jalan Raya Dayuhkolot Kabupaten Bandung. Eta razia teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun kasadar warga karena pentingna make alat panyalindungan diri dina usum sasalad. Petugas gabungan anu ngawengku polisi, TNI, sarta Satpol PP Kecamatan Dayuhkolot ngalakonan operasi justisi ka warga nu tarumpak kendaraan di Jalan Raya Dayuhkolot Kabupaten Bandung. Eta kagiatan razia teh dilakonan pikeun ngarazia warga nu tarumpak kendaraan bari api lain kana protokol kasehatan. Sawatarana aya nu teu marake masker, samalah aya nu mawa masker tapi teu dipake. Bukituna petugas saharita masrahkeun masker ka nu tarumpak kendaraan anu teu make masker. Dina eta razia teh petugas oge ngeureunkeun angkot turta mepejehan ka para panumpang sangkan marake masker. Warga nu marake masker di jalan di Kecamatan Dayuhkolot geus ngahontal 85%. Untuk penegakan disiplin pada masyarakat pengguna jalan khususnya yang melintasi jalur di wilayah Dayuhkolot ini. Masih ditemukan Pak pelanggar atau seperti apa? Dari sekian banyak pengguna jalan yang melintasi jalur ini, kami memperkirakan sekitar 80%, 90% sampai 90% mereka sudah menggunakan masker. Eta razia masker anu dilakonan ku Satgas COVID-19 bakal mayang dilakonan salila usum sasalad. Warga anu sejain ditan dina kendaraan diperdi salalawasna make alat panyalindungan diri kawas masker supaya bisa nyinglar sumubarna COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.